Indonesia Bercanda. Jangan jawab semua, Tina Pak. Iya, iya. Rosi, kejaran-kejaran. Mas, harga diri. Diributin. Ah, mending gitu, mending ngaco sekalian. Udah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Thank you, Pak. Silahkan tim A, jawabannya apa? Saya terakhir lihat itu, si apa, Marquez saking keselnya sama Rosi, wow, nyelip langsung diludahi, cuk, lupa pakai helm Wolf. Tapi mana, mikir sambil ketawa gimana nemu jawaban. Oke, 3, 2, 1 jawabannya. Langsung Pak, pertanyaannya Pak. Jawab. Lorenzo, Marquez, Rosi kejar-kejaran saling menyalip di... Kit lagi. Baik, Lorenzo Marquez Rossi kejar-kejaran salip-menyalip dikit lagi. Apakah itu jawabannya? Ah, ya. Apa? Padahal lucu ya Pak? Padahal lumayan lucu. Jawabannya dikit apa lagi dong kalau gitu? Ya baik, kita buka. Lorenzo Marquez Rossi kejar-kejaran salip-menyalip di... Saya ngerti ini. Maaf Pak, maaf. Ini saya nggak mau teriak-teriak ya Pak ya. Cuman mohon penjelasannya, ini maksud dibiarkan tuh oleh penonton, oleh pembalapnya sendiri. Karena kalau pembalap ada yang nyalip itu nggak akan dibiarkan Pak. Kecuali penonton nggak mungkin nikah-nikah. Eh, nggak boleh, nggak boleh. Ini dibiarkan maksudnya siapa Pak? Kata-kata apa itu Pak? Ada balapan. Marquez dan Lorenzo saling membiarkan. Kan nggak ada Pak kata-kata itu Pak. Saling-saling menyalip. Tapi nggak ada kata biarkan Pak. Yang dibiarkan sama petugas kan? Nggak ada yang larang. Gak ada yang di stop. Hey, Valentino, simnya mana? Gak ada. Biarkan. Ya kan memang lomba dia, Pak. Orang tuanya juga gak ngelarang. Saya yakin Valentino kalau pamit sama ibunya, ibunya gak pesennya juga gak kayak ibu-ibu yang lain. Itu kan bukan balapan liar, ya, Pak. Ya pasti memang dipersilahkan, memang bukan dibiarkan, Pak. Memang itu disiapkan sirkuit, peraturan, semuanya untuk lomba, untuk mereka balapan. Nah, berarti balapan dilarang gak? Enggak. Gak dilarang berarti namanya dibiarkan. Oke, kita akan berhasil menjawab. Berikutnya kita akan lemparkan berarti giliran untuk tim B, silakan. Gak ada, 7 Pak. 7 menurun. Ya, satu-satunya yang ada petunjuk itu. 7 menurun, ada 7 kotak. Ah, ini gampang banget. Lainnya. Mereka pilih itu pasti aja Pak. 7 kotak huruf A di kotak terakhir. Ini yang biasa berorganisasi tahun ini. Dalam sebuah acara lomba atau acara peringatan itu ya. Orang yang menerima pendaftaran, menyiapkan acara, dan mengatur acara, serta yang lain-lain biasanya? Panitia. Jangan. Biasanya? Udah ada. Oh iya. Pak, tanya lagi Pak, tanya. Ini abang saya mau jawab Pak. Mudah-mudahan benar ya. Saya. Ini kalau benar saya senang banget Pak. Saya udah nunggu-nunggu ini tadi. Dalam sebuah acara perlombaan, orang yang menerima pendaftaran, menyiapkan acara dan mengatur acara dan juga yang lain biasanya udah ada. Ini kalau benar saya senang banget Pak, benar. Udah ada. Baik, kita lihat. Masa lomba nggak ada ikut. Udah ada. Dalam sebuah acara lomba-lomba orang yang menerima pendaftaran, menyiapkan acara, mengatur acara, dan lain-lain biasanya udah ada. Apakah itu jawabannya? Saya padahal ngira itu tadi. Wah, kali saya siapa tahu. Oh, strategis banget nih. Penuh bersama. Biasanya bersama. Bareng-bareng Pak, maksudnya kan. Gak mungkin sendirian panitia Pak. Kalau mungkin sendirian. Barengan. Anda ngikut yang biarkan boleh gak? Mana? Mana ada? L begitu. Jadi L. Jadi L. Boleh. Lu pikir bercatur, jalan gak L. Kan udah kenal, kalau udah kenal biasa baik, saling bantu. Pak Tora, Bapak main tetes apa main snake sih Pak? Biar sekalian aja gitu. Ah, bersama. Begitu. Ya, mungkin sendirian Pak. Nyiapin hadiah, dia yang lupa juga.
Dalam sebuah acara lomba, orang-orang yang menerima pendaftaran menyiapkan acara, mengatur acara, dan lain-lain biasanya bersama. Apakah itu jawabannya? Wah, ini jauh. Ini jauh nih. Jadi patah-patah. Tidak ada yang bisa menjawab. Jawabannya apa sih, Pak? Aduh, ada nggak ya kira-kira jawabannya ya? Ada dong, Pak. Jawabannya apa sih, Pak? Dalam sebuah acara lomba, orang-orang yang menerima pendaftaran, menyiapkan acara, mengatur acara, dan lain-lain, biasanya... Biasanya... Gimana sih, Pak? Ya, apa ini? Apa ini, Pak? Ini apa ini? Apa ini di biaya? Biasanya ribia. Biasanya. Oh. Apa itu? Bahasa apa itu? Tidak boleh Pak motongnya. Biasanya ribia. Gila, ini ajaib banget, betul lah, ini luar biasa ini. Bapak jangan motong kalimat seenaknya, Pak. Ini apa nih? Kalau dibaca sendiri, tanpa itu kan ribiaya itu apa artinya, Pak? Makanya harus lengkap. Dengerin baik-baik. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Inggrisnya use but to do. Pak, dengan baik-baik ya. Dalam sebuah acara lomba, yeah, orang-orang yang menerima pendaftaran, menyiapkan acara, mengatur acara, dan lain-lain, biasa nyari biaya. Kalau enggak, gimana bisa terlaksana? Karena ada dukungan biaya. Ada yang menerima pendaftaran. Kalau dia tugasnya menerima pendaftaran, ngapain dia jangan-jangan nyari biaya? Oh, itu kan saat pendaftaran dia menerima. Iya, tapi kan yang jalan kali itu kan orang lain. Tapi kan orang kan sekarang online. Kan dia online. Ya offline dong, Pak. Enggak bisa. Yang di meja pendaftaran. On the spot, pas hari H. Pas hari kan sudah ada, sudah ada biaya berarti. Anda ini gak pernah jadi panitia ya? Pak, saya dulu WO, Pak. Apa itu? Walk out. Iya. Bener kan? Biasanya. Luar biasa tapi ini. Saya gak kepikir. Lanjutkan kata ini, dilanjutkan. Bukan berarti harus melengkapi, Pak, itu, Pak. Bukan pertanyaan. Nyambung itu, Pak. Nyambungin kalimat. Ya semua jawabannya harus nyambung. Kalau gak nyambung, Pak Bolot namanya. Ya, kita beri semangat dulu. Oke. Ya tinggal itu 6. Yang ada petunjuknya 6. 6. 6 dan ah ini gampang banget. Ada 5 kotak huruf A di kotak kedua. Ya. Mujair. Mujair. Nila. Bawal. Iya. Lili. Iya. Hidup di air. Pengennya tawar dia jawabannya. Iya. Hidup di air. Hidup di air bayar, hidup di air bayar. Iya, tadi dia kalau ini doang makan. Mandi. Mandi ya? Masa ikan mandi? Iya, harusnya hidup di air. Ngapain kalau gak mandi? Tiga! Tiga! Ikan gak pernah gue liat ikan mandi. Satu, Timbe. Ada ikan pakai anduk bawa gayung. Makan deh. Keburu mati loh ini. Makan, iya. Makan ya. Makan, Pak. Makan. Kalau gak makan dia cuma di air doang gimana, Pak? Mujair, Nila, Bawal, Lele hidup di air, makan. Sayang sekali, dikit dalam lagi padahal. Air. Tim A silakan. Air dalam. Ya, hidup air. Di air galau, Pak. bingung. Saya juga. Hidup di air. Hidup di air. Tiga. Dalam. Dua. Ya di dalam air, dalam. Berarti. Dalam. Air dalam. Hidup di air dalam. Kalau cetek susah ya. Di air. Mujair, Nila, Bawa, Lele, hidup di air dalam. Salah. Ya, sayang sekali, padahal sangat logis ya. Masak. Dilupakan yang paling esensi. Mujair, Nila, Bawa, Lele, hidup di air. Di air masak. Kenapa? Makanya punya insang ya, Pak. Hidup di air napas. Kalau gak napas gak hidup. Kalau ikan semua di air yang menapas. Kalau udah gak napas dia begini, Pak, nih. Nah, iya makanya. Kayak Bapak sama kayak orang berjalan di darat, dia hidup. Kalau tadi ini kayak gak penting. Lah emang ini penting? Ya, kira-kira menapas. Lu anggap gak penting aja kita gak bisa jawab. Oh, iya, lagi yang penting kita. Lagi napas kan pakai P, Pak? Itu bakunya yang bener pakai P, bukan F. Nafas. P! Buka di kamus. Bener ya, Pak? Iya, tutup napas. Lagi, jangan lupa. Kan dia napasnya baru keluar ya?
Kan tahan napas tuh di dalam tuh. Hah? Sambil mandi. Emang lu bayar? Dia keluar ke atas, baru napas. Gua tanya, lu pengen banget liat ikan mandi ya? Putri Duyung. Gua udah liat mandi ikan doang. Penasaran gua. Ikan tuh, dia bukan mandi, gak mandi penting. Cuma gak pernah tidur aja ikan. Iya, melek terus, Pak. Bukan melek terus. Apaan, Pak? Gak bisa tidur lah. Nah, kalau tidur kenapa? Kan kasurnya basah. Rebutan. Ini agak panjang soalnya, perhatikan baik-baik. 8 menurun. Ada 6 kotak huruf A di kotak 5. Perhatikan baik-baik. Dengarkan ya. Terbuat dari cabai, tomat, ada juga yang pakai terasi. Rasanya pedas, ada juga yang manis. Warnanya merah, ada juga yang hijau. Sudah jelas? Belum. Nah, kalau sudah jelas dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, namanya? Saya tahu sih jawabannya benar ya, tapi ini pasti nggak benar. Gue kalau dengar pertanyaan dari dia, gue bangga loh. Kayak lagi Pak, coba Pak. Ini perhatikan baik-baik. Terbuat dari cabai, tomat, ada juga yang pakai terasi. Rasanya pedas, ada yang manis. Warnanya merah, ada juga yang hijau, sudah jelas. Kalau sudah jelas dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, namanya? Gampang banget. 3, tangan di atas bel. 2. Apa yang mau dipencet kalau kita kena tahu? Ya, timnya terlebih dahulu. Banyak. Banyak. Ini dapat ya. Banyak. Banyak banget. Tim A, jawabannya apa? Eh, siap joget lah. Banyak dapat ya? Oh, sambal. Iya, sambal sih harus sih, tapi... Sambal. Iya. Sandal, sandal, Pak. Sandal pakai tomat. Diulek sandal. Pakai terasi. Apa? Ya udah sambal aja lah, sambal. Pak. Sambal. Wah, jawaban hina. Waduh. Enggak ada. Enggak, ini ada nih, ada. Saudara saya ada. Saudara saya punya nih. Sumpal. Disumpal pakai sambal, mulutnya kan. Oh, iya itu bisa. Iya. Tim B menjawab banyak, tim A sumpal. Sumpal. Disumpal. Saya ulangi, terbuat yang penting dari sambal cabai. Aja. Udah ya. Kita malu-malu. Kalau sudah jelas dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, namanya setelah yang satu. Suatu hari Pak Mamat tetangganya sebelah rumah izin mau pakai motornya buat nganter istrinya ke pasar. Yeah. Pertanyaan, kira-kira Pak Budi akan memberi izin atau tidak dan apa alasannya? Tim B. Tidak. Alasannya? Kenapa? Pak Budi nggak punya motor.